Halo, balik lagi di channel YouTube kita Feng Lori Des. Kali ini kami akan membahas tentang 7 makna rahasia di balik logo terkenal. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, nggak ada salahnya dong kalau kalian klik subscribe dulu channel kita. Terima kasih buat kalian yang udah ngeluangin waktunya untuk nonton dan klik subscribe channel ini. Sebuah logo tentu akan memiliki arti dan makna tersendiri, baik bagi pembuat, bagi perusahaan, atau bahkan bagi setiap mata yang melihatnya. Terlebih ketika sebuah logo dapat membawa produk menjadi terkenal dan selalu dicari oleh pelanggan. Tentu ada histori atau cerita tersendiri dari dalam logo tersebut. Lalu bagaimana dengan beberapa contoh logo produk ternama dunia berikut ini? Apakah mereka memiliki cerita tersembunyi di balik logo yang mereka gunakan? Kali ini kami dari Feng Lori Des akan membahas tentang 7 makna rahasia di balik logo terkenal. Untuk lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai habis. Satu, Amazon. Kamu yang sering belanja online pasti hafal dengan nama perusahaan e-commerce dunia ini. Jika diperhatikan, di bawah logo Amazon terdapat panah melengkung yang membentang dari huruf A sampai huruf Z. Meski sekilas tidak ada artinya, namun panah melengkung ini melambangkan bahwa Amazon menjual berbagai macam produk mulai dari huruf A sampai Z. Dua, Apple. Apple dengan bekas gigitan di salah satu sisinya menjadi salah satu logo paling populer saat ini. Logo ini akan selalu Anda temukan pada semua produk Apple, baik itu iPhone, iPad, atau produk keluaran Apple lainnya. Meski sangat populer, namun tidak banyak yang tahu bahwa logo Apple dengan bekas gigitan ini memiliki makna. Logo Apple pertama kali diciptakan oleh seorang desainer bernama Rob Yonoff. Saat itu Rob sedang menggigit sebuah apel dan menyadari bahwa kata gigit atau byte akan terdengar sama dengan byte yang merupakan istilah bagi satuan penyimpanan data dalam komputer. Dan karena alasan itulah, mengapa Apple mengambil logo bergambar Apple dengan sebuah gigitan di salah satu sisinya. 3. Baskin-Robbins. Baskin-Robbins merupakan salah satu perusahaan es krim yang terkenal di dunia termasuk di Indonesia. Kamu yang suka makan es krim pasti sering mencicipi es krim dari perusahaan satu ini. Nama Baskin-Robbins sendiri diambil dari nama dua pemiliknya, yaitu Irv Robbins dan Burt Baskin. Sedangkan logo BR sendiri merupakan inisial dari nama perusahaan tersebut. Namun jika kamu perhatikan pada logo BR, terdapat angka 31 berwarna pink. Bukan angka biasa, ternyata 31 dalam logo tersebut melambangkan 31 jenis es krim yang dijual di Baskin-Robbins. 4. McDonald. Pada tahun 1962, McDonald menyewa psikolog senior Louis Cheskin. Dia menyarankan untuk mengganti logo Spread the Cook dengan lengkungan emas yang berbentuk M. Menurutnya, bentuk seperti itu menyerupai payudara wanita yang secara tidak sadar membangkitkan nafsu makan dan mengingatkan orang akan masa kecilnya yang bahagia. Perlu dicatat, Cheskin tidak menciptakan lengkungan ini sendiri, dan logo tersebut sudah ada di restoran sejak tahun 1950-an. 5. Hyundai. Mobil buatan negeri ginseng ini memang cukup laris di Indonesia. Kalau kamu memiliki mobil dengan merek Hyundai, coba deh cek logonya. Terlihat sederhana, Hyundai hanya menandai produknya dengan huruf H sebagai logonya. Namun ternyata huruf H di logo tersebut bukan hanya huruf biasa, namun melambangkan dua orang yang sedang berjabat tangan. Satu orang adalah klien dan satu lagi adalah perusahaan yang saling bekerja sama. 6. Nike. Salah satu logo yang paling dikenal di dunia ini sebenarnya adalah salah satu yang termurah. Harganya hanya $35. Begitulah ketika Phil Knight, pemilik Nike, membayar Carl Davidson untuk pekerjaannya membuat logo itu pada tahun 1971. Pada awalnya Nike bahkan tidak puas dengan hasilnya. Dia ternyata salah, lambang tersebut menjadi sangat sukses. Dan tidak mengherankan jika hal itu sangat sering dikaitkan dengan sayap Nike, Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. 7. Starbucks. Sedikit yang tahu tentang fakta di balik logo asli Starbucks. Logo tersebut sebenarnya adalah seekor putri duyung yang memegangi dua ekornya. Lambang ini terinspirasi oleh mitos Melusine, makhluk setengah wanita setengah ikan dengan dua ekor yang menikahi manusia. Pada tahun 1971, gambar penuh dari putri duyung tersebut dapat dilihat di cangkir kopi Starbucks. Namun kemudian disensor karena memperlihatkan bagian tubuh sensitif seorang wanita. Berikut 7 makna rahasia di balik logo terkenal. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.